Magdalena tak mau menunda momongan. Baginya anak adalah rezeki dari Tuhan yang tak boleh untuk ditolak. Karena itu, ia pun siap jika konsekuensinya ia harus banyak mengurangi waktunya berkarir di jalur hiburan. Oh, kalau masalah momongan ya mudah-mudahan langsung ya. Nggak pakai nunda sih, soalnya banyak orang bilang kalau ditunda malah susah dapetnya gitu. Ya aku jalanin aja lah senatural mungkin. Jadi kalau ada lagunya tuh, batasin sih enggak ya. Cuman aku kan udah, istilahnya udah punya seorang yang harus ikut, punya keluarga. Jadi lebih tetap prioritasin keluarga, kerjaan sih nggak menutup kemungkinan gitu. Cuman ya mungkin waktunya dan ininya lebih bisa diatur-atur lagi. Magdalena akan menikah dengan Nicky Liandi pada Senin 28 Januari 2013. Presenter yang akrab disapa Lena ini tak mau tegas saat ditanya tempatnya menikah. Namun kabarnya Lena akan menggelar resepsi di sebuah hotel di kawasan Senayan. Harapannya, mohon doanya pemirsa, semoga hari H resepsinya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kalau aku sih bilang gak mungkin ada yang sempurna, cuman mudah-mudahan dikit aja yang gak sempurnanya gitu ya. Dari 100% ya, gak ada yang 100%, 99,9, 0,9-nya aja gitu loh. Sedikit aja biar dilancarkan di hari H dan juga seterusnya dalam mengarungi rumah tangga, batra rumah tangga yang kecil bahasanya ya.